Kami memiliki informasi dari penyelamatan seorang wanita yang nyaris tenggelam di Tiongkok berlangsung dramatis. Dan seorang wanita tengah bermain di pinggir sungai di Provinsi Guizhou sesaat sebelum jatuh ke dalam sebuah sungai. Seperti di gambar yang Anda saksikan, saat dirinya terjatuh, arus sungai yang deras langsung membawa tubuh sang wanita ke tengah air. Wanita ini berhasil selamat usai ada seorang pria terjun ke dalam sungai dan menariknya keluar dari arus. Korban dalam kondisi yang syok berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Dan peristiwa ini, pemirsa, terekam oleh kamera pengawas yang terpasang di sekitar lokasi kejadian.